aku dapat nilai, Abang. Bagus. Itu namanya adik Abang. Riza. Mobil itu dari kemarin ngikutin kita loh. Ah, yang bener, Bang. Bang. Bang, jalan Bungur 10.000 ya. Iya, boleh. Enek. Oke. Semua akan saya selesaikan. Terima kasih. Lapor, Bos. Kita kehilangan jejak anak itu lagi, Bos. Kalian selalu kehilangan jejak anak itu. Masa kalian tidak bisa menangkap anak kecil begitu? Aduh, Bos. Jangan marah-marah dong. Eko tuh udah berusaha ngejar itu anak, Bos. Dia naik bajaj. Terus bajajnya ngacir nggak tahu kemana. Eko ketinggalan nih, Bos. Betul, Bos. Tapi jangan khawatir, Bos. Saya berhasil memotret anak itu, Bos. Ini, Bos, fotonya, Bos. Dia memang mirip dengan Yuda. Kita bisa kaya kalau berhasil menangkap anak ini, lalu menyerahkannya pada Pak Jodiningrat. Dia akan percaya kalau anak ini adalah cucunya Yuda yang hilang itu. Tapi, Bos, kalau Pak Jodiningrat tidak percaya gimana, Bos? Ya udah, kalau Pak Jodiningrat nggak percaya, buat Eka aja, rondong gitu loh. Loh, dia pasti percaya. Halo, Pak Jodiningrat. Ya, betul, saya sendiri. Ah, saya Pak Amir, temannya almarhum Denny dan Wike, orang tua Yuda. Oh, iya, saya ingat. Kamu Amir, kamu sahabatnya Denny. Bapak jangan bersedih. Saya bawa kabar gembira buat Bapak. Kabar apa itu? Cucu Bapak Yuda sebentar lagi akan saya temukan. Betul? Ya. Oh, ya, sesuai apa yang telah saya tuliskan di koran, bahwa siapa yang membawa cucu saya kembali, saya akan beri hadiah 100 juta. Iya, Pak. Saya janji akan segera membawa Yuda ke hadapan Bapak Jodiningrat. Saya janji, Pak. Saya janji. Bagus itu. Ya, saya tunggu. Gila. 100 juta. Yes. Eko pas dapat jatah dari si bos, Eko mau operasi plastik. Kerupuk asin. Lo operasi plastiknya pakai ember plastik aja. Please deh. Emang Eko pikir Eko cucian apa? Kalau ngomong jangan sembarangan. Eko cium jadi ganteng ya. Hei, diam! Sekarang kalian cari kembali anak itu sampai dapat. Ayo, jalan! Iya, Bos. Yuda, kau bikin kaya aku. Malam kita kemana nih? Terserah, gue sih ikut aja. Kita ke PS aja ya. Oke. Itu dia anak kecil. Aduh, lucunya. Aku jadi nafsu deh ngeliatnya. Dengar ya, kita nangkap anak itu buat Bos Amir, bukan buat nafsu lo. Iya, Eko tahu. Jadi setelah kita tangkap itu anak, dan sebelum kita kasih ke si Bos, Eko mau cium dulu. Eko kan gak mau rugi.
di jalan. Ayo, kita tangkap anak itu sekarang juga buat Bos Amir. Yes! Jadi aku perkosa dulu ya. Jangan! Aduh, ada berandang. Ayo ikut tante yuk. Apa-apaan ini? Chan, ada apaan sih Chan? Jun, lihat! Chan, itu kan anak yang kemarin, Chan. Ayo, Chan, kita tolongin dia, Chan. Ma, Chan. Tolong! 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 Tungguin aja! Wah, bisa terbang! Aduh, nggak apa-apa, Chan. Bangun, Chan. Aduh, nggak apa-apa. Aduh, Bay, jadi sialan. Ya, berani-berani nabraknya sampai jatuh, blok. Chan. Oh, jadi banjir, Pak. Iya, mungkin kita ikut aja, Chan. Sumpahin aja, Chan. Jangan lepasin! Aduh! Aduh! Ayo cepetan naik bajaj gua! Bang! Ayo kita lari! Aduh, baik! Cepetan! Bajaj kamu ajaib ya? Iya. Chan, ayo Chan, kita cabut, Chan! Sorry, Jun! Bensinku habis! Aduh! Yaudah, gini aja. Lu jagain bajaj gua di sini. Biar gua pergi beli bensin, ya? Tapi... Ah, udah lu gak usah takut. Bajaj gua bisa jagain lu kok, ya? Oke. Takut jomblo. Hey, lepasin. Lapor bos. Ada apa? Kita sudah berhasil menemukan anak itu bos. Terus? Tapi kemudian bajai ajaib datang dan menghajar kita bos. Tahyul, saya nggak percaya sama bajai ajaib. Mana dia? Aduh bos, percaya deh. Bajai ajaib itu bener-beneran ada. Aduh, Eka pikir juga cuma di sinetron-sinetron doang. Tapi ini bener-beneran ada bos. Lihat nih. Eka juga sampai merinding begini, bos. Pegang deh tangan Eka, bos. Bikin malu lu. Sekarang saya punya akal. Bagaimana kalau kita culik adik anak itu? Adiknya? Bos, yang mirip sama cucu konglomerat itu kakaknya, bos. Bukan adiknya. Eh, maksud saya kita culik anak itu kita jadikan Sandra. Iya. Saya heran. Kenapa saya tercipta jadi manusia kok seperti ini ya? Ya sudah, sekarang kalian culik anak itu sampai dapat. Ayo berangkat. Oke, bos. Loh, kamu kenapa nggak jalan? Eka takut, bos, sama baju ajaib. Oh, takut? Iya, tunggu ya. Saya sunat kamu biar berani. Ayo. Jangan, bos. Eka pergi aja deh, bos. Nggak apa-apa deh, bos. Udah nolongin gua. Iya. Mas, adiknya diculik, Mas. Hah? Diculik? Iya, pakai seran biru arah ke sana. Aduh, ya udah. Chan, coba lu cari pakai kamera lu, Chan. Aduh, enggak ada lagi. Gimana ya? Jun, tolongin gua ya. Ya udah deh, lu naik, ayo cepetan naik. Chan, di mana Chan? Penjahat itu Chan. Jun, gua kasihan sama adek gua Jun. Mending gua cari sendiri aja Jun. Takut ada apa-apa. Mendingan lu sekarang tenang aja. Soalnya macan gua lagi nyari sinyal, ya. Chan, gimana Chan? Udah dapat belum Chan? Sorry Jun, aku nggak berhasil menemukan mobil itu. Aduh, gimana ya? Mending gua cari sendiri aja deh. Jangan. Mendingan kita tunggu aja di sini, ya. Tunggu? Gua takut ada apa-apa sama adik gua. Iya. Gua tahu penculik itu kan nyulik adik lu karena lu dicari sama dia. Mendingan kita tunggu aja, dia pasti nelpon ntar lagi. Betul. Aku setuju. Itu dia. Cepetan angkat. Halo.
Sorry, salah sambung. Mana ya? Jan, gimana dong, Jan? Baiklah, Pak Joyo. Saya akan segera bawa Yuda cucu Pak Joyo. Tapi Pak Joyo harus berhati-hati, Pak. Kenapa? Karena dia masih sok dengan meninggalnya kedua orang tuanya, Pak. Terus? Dia tuh sedikit mengalami gangguan jiwa. Suka ngelantur, Pak, kalau bicara. Untuk itu saya harap Pak Joyo jangan tanya-tanya ke Yuda. Tingkahnya agak aneh, Pak. Baik. Baik. Baik, Pak. Konglomerat tua itu pasti percaya kalau itu cucunya yang hilang. Ya, Bas. Apaan sih? Selamat siang. Aduh, Eka bawa berondong loh, Bas. Eka berasa nangkap berondong loh. Siapa? Adiknya anak itu? Betul, Bos. Eh? Bagus. Tolong, Pak. Jangan sakitin saya, Pak. Bapak tidak akan sakiti kamu, nak. Asalkan kamu menuruti perintah Bapak. Berapa nomor HP kakak kamu? 0856. Halo? Kamu yang namanya Tanto? Iya, betul-betul. Bagus. Adik kamu sekarang ada sama saya. Kalau kamu mau ia tetap hidup, ikuti perintah saya. Baik, Pak. Satu jam dari sekarang, kamu harus ke gudang di belakang pabrik kaca Jalan Mahoni. Datang sendiri. Kalau aku lihat kau dengan orang lain, adik kamu akan mati. Ayo, berangkat sekarang. Halo? Halo? Ada apaan, Tok? Penjahat itu nyandar adik gua, Jun. Terus dia bilang apaan? Sejam lagi, gua harus sampai di belakang pabrik kaca Jalan Mahoni, sendiri. Gua akan temenin lu sama macan, ya? Nggak bisa, Jun. Nggak bisa. Kalau nggak, adik gua ada apa-apa. Tapi, Tok. Tok! Ya, aduh. Chan, kita kejar Tanto, Chan. Ayo, Chan. Macan. Jun, tolong jangan campuri urusan gua. Tapi... Ini masalah nyawa adik gua. Gua gak mau gara-gara lo adik gua mati. Iya, maksud gue... Gua tahu maksud lu baik. Makasih, Jun. Tanto! Aduh, dia kabur lagi deh. Chan, gimana dong, Chan? Kamu masih ingat, Jun? Di mana alamat gudang tadi? Di belakang pabrik kaca. Di Jalan Mahoni, Chan. Oke, Jun. Kita kesana. Tapi, Chan... Jangan sampai penjahat itu tahu kalau kita ada di sana. Terus? Kita hanya mengawasi aja, Jun. Kalau ternyata Tanto butuh bantuan, baru kita bantu. Chan, lu tahu kita harus lewat mana, Chan? Kita lewat jalan lain, Jun. Supaya Tanto nggak curiga. Oke, Chan. Bos, kalau dia datang sama polisi gimana, Bos? Aduh, nggak apa-apa ya, Bos. Asal polisinya ganteng-ganteng dan berondong-berondong, mereka aja. Manje, diam. Sorry, Bos. Itu dia berondong ya. Sekarang kita keluar. Laksanakan tugas sesuai dengan rencana. Ayo, keluar. Ayo. Ya ampun, aduh gantengnya. Diam kamu. Bos. Aduh, stop, jangan mendekat. Ikuti perintah saya. Sekarang buka baju kamu. Buka! Aduh, Bos, saya kok mau, Bos, pijitin badan begitu, Pak. Jelaskan, dia tidak membawa senjata apapun. Sekarang jangan banyak bergerak. Kalau lehermu tidak mau luka, ikut. Apa-apaan ini? Ikut. Aduh, lepaskan saya. Lepaskan. Ayo, lepaskan. Abang saya jangan ditangkap. Bah. Jangan tinggalin saya, Bang. Bang. Abang. Lu masih inget gua enggak? Bang. Tolongin abang saya dong, Bang. Ya udah, lu naik cepetan. Ayo. Iya, Bang.
Sebentar lagi kita akan kaya. Dan kau, Tanto, akan kuserahkan pada Pak Joyo Diningrat. Dia adalah konglomerat. Salah saya apaan? Kamu tidak salah, tapi wajahmu mirip cucunya yang hilang. Jadi kau harus berpura-pura jadi cucu Pak Joyo Diningrat sampai Pak Joyo Diningrat memberi uang padaku. Aku sudah tidak sabar. Aku akan telepon Pak Joyo Diningrat. Aduh, lucunya berondong. Cucok deh. Centil banget sih lo. Aduh, baca ajaib. Baca ajaib? Apa itu? Hah? Hindarkan yang menghalangi. Ayo, keluar. Kurang ajar. Oh, ini baca ajaib. Ayo lawan gua. Ya. Bajai kurang ajar. Aduh. Hei, anak-anak keluar. Masa kalian takut bos, di dalam? Bangun, Bos. Bangun, Bos. Iya. Itu lawan. Bos. Lawan. Itu. Aduh, gue gak tau. Aduh, Bajai. Aduh, gue gak salah. Maafin gue ya, ampun. Aduh, minal aidin wal faizin nih. Aduh, gimana? Aduh, Bajai. Ampun. Bos, Bajainya hebat banget, Bos. Iya. Jangan kalian pengecut! Brengsek! Buatnya jahalam! Adek, abang gak apa-apa kan? Abang gak apa-apa. Jun, sorry ya, tadi gue udah marahin lu. Gak apa-apa kok. Dan makasih lu udah temuin adek gue sama gue. Makasih bang ya. Ini semua berkat pertolongan dari Macan. Macan, makasih ya. Jalani hidup pagi siang malam. Ku telusuri jalan-jalan ibu kota. Tanpa mengenal lelah. Tanpa mengenal waktu, asal keluarga tercukupi. Si bajai salib kiri salib kanan, mengejar waktu, mengejar penumpang. Si bajai terus beraksi.